Hai guys, assalamualaikum dan selamat kembali ke DNP Studio selepas berehat lama tu. Lama letih. Lama, kita dah masuk 2022, so kita akan comeback dengan satu video-video yang baru dan lebih menarik untuk penonton-penonton DPP semua. Yeah. Musim baru, semangat baru, harapan pun baru. Ya, yeah, harapan ke harapan. cerita lepas. Cerita musim baru ni. Okey. Untuk video kali ni, kami nak ceritakan tentang ramalan kesebelasan utama yang akan digunapakai oleh Penang FC untuk saingan Liga Super 2022. Okey. Dan kali ni kita special. Special? Tak ada dah infografik macam sebelum ni kan. Kita takat duk mengadap laptop buat infografik. Tak nak edit. Kali ni kita ada props, kita buat props. Yes. Silakan coach, coach Tenteja. Alright. Okey, kita ada tactical board yang mana ingat coach yang world class saja ke? Boleh guna kat tepi padang. Kita pun boleh tunjuk tactical board kita sendiri tu kan. Betul. Betul. So, untuk ramalan kesebelasan utama kali ni, kami come out dengan satu inisiatif nak tunjuk dekat penonton-penonton di PP Studio. Sebab apa? Dengan kemasukan majoriti player-player baru, so kita pun nak tahu juga apa kelebihan player ni dan apa yang kita boleh expect dengan player-player baru ni, formasi apa yang kita boleh guna. Betul. Player mana yang boleh main yang rasa sesuai dengan first 11. Ya. So, goalkeeper tu. Untuk goalkeeper, okey, sebelum tu kami menggunakan tactical daripada F30. F30? Yes, F iaitu Fening 30. Iaitu 4-3-3 yang dikatakan adalah the best formation. Saya pun rasa macam tu. Yes. So, untuk formation 4-3-3 ni, kita mulakan dengan Penjaga gol. Serius, bagi saya, untuk signing Penang 2022, saya tak nampak dekat mana player yang saya kenal. Saya lebih tertumpu pada goalkeeper. Yes. Saya rasa antara semua goalkeeper lah antara player yang bagi saya paling star yang Penang dapat sign. Alright, untuk betul. Season 2022. Uh-huh. Dengan dua signing baru, Hafizul Hakim dan juga Katul Anwar. Yes. The dua player ni boleh kata ada nama dalam Liga Malaysia tu. Yeah. Pendapat tu, siapa yang akan bersaing untuk first goalkeeper di samping dengan Syafiq Afifi yang stay daripada last season? Okey, oleh kerana Syafiq Afifi ni, kita tak nampak lagi peluang dia main di Liga Super. So, saya mengatakan di antara Katul ataupun Hafizul, saya rasa Hafizul lah berdasarkan dia punya pengalaman. Okey. Dan juga experience dia di peringkat antarabangsa. Alright. So, Katul bukan tak bagus. Dia bagus. Tapi disebabkan di KL pun bekas kelab lama dia tu jarang main. Okey. Oleh kerana ada berdosa. So pilihan saya meletakkan goalkeeper ni Hafizul Hakim lah. Hafizul Hakim. So pilihan tu saja Hafizul Hakim. Tapi bagi saya Katul Anwar pun satu keeper yang solid. Yep. Sebab Katul Anwar pun sebelum ni seingat saya produk Harimau Muda. Betul. So akan jadi satu persaingan yang sihat. Dan kami sebenarnya ternanti-nanti siapa yang akan dipilih oleh Coach Syam, coach goalkeeper kita, untuk jadi first keeper. Sebab kita tahu nak jadi player under Coach Syam ni, dia punya training memang keras. Memang solid lah kalau jadi goalkeeper yang ditrain oleh Coach Hisham ni. Okay, sebelum tu saya nak tanya Amirul. Dengan bekas-bekas goalkeeper Penang sebelum ni, okay, dengan yang baru ni, upgrade ke downgrade? Bagi saya, dia tak downgrade dan dia tak upgrade. Pulang. Kita boleh save. Kalau tak nanti kena ketah. Sebab. Kita boleh save. Sebab kita sign goalkeeper pun dapat daripada tim Liga Super sebelum ni. Kan? Dan goalkeeper tu berhijrah ke pasukan lain. Dan kita dapat goalkeeper yang baru pun daripada pasukan Liga Super. So maknanya level dia dah setaraf. Dia dah ada, orang kata dah ada pengalaman untuk main dekat level Liga Super. Jadi dia macam dia dah pernah didedahkan. So nak kata downgrade pun tak, nak kata upgrade. Kalau upgrade contoh kita sign keeper daripada Liga M3 ke, daripada Liga Premier, bagi main dengan toy first keeper untuk Liga Super. So bagi saya itu adalah satu upgrade. Ataupun kita sebaliknya lah downgrade kan, kalau ada setengah fans yang tafsirkan macam tu. Tapi bagi saya kita dah buat satu keputusan yang bijak dengan sign goalkeeper daripada Liga Super tu sendiri. Okay. So untuk defend di bahagian left back kiri. Yes, kiri. Tengok tangan eh. Bahagian left back. Okay. Yang ni kerusi panas. Kerusi panas. Setelah crucial sikit.
setelah dua orang player yang boleh dikatakan memang berbakat besar meninggalkan pasukan, Zuhairi Payne dan juga Azmi Haris. Yes. So dengan kemasukan player baru, Tun rasa siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut? Okey, kita ada captain, kita ada bekas captain, Mayorkah? Betul. Dan kita ada satu budak baru. Ramai yang kata budak baru ni iaitu Syamim adalah yang layak lah kot di tempat ini. Okey. Tapi bagi saya lah, bagi saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengalaman Tun Cheng Ho, walaupun ada cerita-cerita di belakang, so benda tu saya tak tahu. Tapi kalau based on dia punya prestasi dan pengalaman dia, saya rasa Rafiuddin adalah layak untuk bermain di left back. Along. Kenapa tak Azmi Muslim dan juga Syamim? Okay, sebab Along ni dia tak begitu tua sangat. Okay. Dan dia di Perak pun dia main, banyak juga dia main. So tenaga dia tu masih ada. Masih dan boleh dikerah. Masih boleh dikerah dan pengalaman dia tu boleh digunapakai. Tapi boleh backup, Azmi boleh backup, tak ada masalah. Betul. Dan masa meet and greet hari tu, Along ada cakap, saya akan buktikan yang saya masih lagi relevan untuk main dengan Penang. Jadi, cakap sajalah. Kita kena tengok kemampuan dan bukti yang akan ditunjukkan oleh Along itu sendiri. So, kami meletakkan Rafiuddin Rodin untuk posisi left back. Center back dua orang. Center back ni kita dah tahu dah, seorang kita dah boleh tolak tepi. Rafael Vito. Yeah. Siapa yang pertikaikan Rafael Vito tak layak main center back? Duduk tepi? Ya, kena ada tepi. Seorang lagi center back. Okay, seorang lagi. Sebab kita tak tahu Asia punya, ASEAN punya ASEAN kuota ni siapa dia. So kita tak nak orang kata apa, gamble lah. Kan, sebab mungkin lepas ni kita boleh tahu. Tapi kalau kata bukan ASEAN punya kuota kat defense ni, kalau macam sebelum ni Ruji, saya memilih pemain muda daripada UITM FC, iaitu Arif Ar-Rashid. Yes, ataupun Arash panggilan timangannya. Yeah. Sebab dia potensi lah. Dia potensi. Dan sebelum ni pun untuk UITM pun dia menjadi benteng yang kental untuk UITM FC. Sebab agak tu agak solid juga badan kejap. Badan kejap, main pun kena kejap. Okay. Kalau tak duduk tepi. Right back. Oh, Tun kira nak suruh duduk tepi lah. Right back ni pun best untuk kita ulas. Dengan sekembalinya beliau. Ya. Setelah setahun berkelana di jauh juga dah berkelana tu. Okay. Right back kami memilih Fairuz Zakaria. Sebab kita tengok 2019, ni kita throwback sikit. Throwback lah. Kami masa 2019 pun kami menjangkakan Rafi yang akan main first E. Ya. Tapi persaingan antara Rafi dengan Fairuz, menang dekat Fairuz. So dekat situ kita boleh tengok yang Fairuz ni sebenarnya ada potensi dan bakat yang besar, kan? So kami menjangkakan yang Fairuz Zakaria akan kembali mengisi kelopongan yang telah pun ditinggalkan oleh Quentin Cheng. Ya. Yeah. Dengan overlap yang boleh dilakukan oleh beliau, lepas tu dia punya defending skill, dan saya rasa dia layak untuk kembali dapatkan tempat dalam first 11 next season. CDM. CDM ni sebelum ni CDM kita punya key player. Tapi benda tu kita dah tak boleh kenang. Patah tumbuh hilang berganti. Ya. CDM, jangkaan Tun? Jangkaan saya adalah bekas pemain kebangsaan iaitu Azizan Nordin. Sebab salah satunya pengalaman. Dia juga menjadi nadi untuk pasukan Sabah FC. Yes. So saya rasa layaklah untuk Azizan ni bermain di CDM. Itu saja. Dan Azizan ni kalau based on feedback yang kita terima daripada fans Sabah, Azizan ni merupakan seorang player yang boleh menjadi benteng kepada kita punya back four. Dia memang boleh backup dan dia akan ada di tempat yang betul pada masa yang betul. So kita tengok apa kemampuan sebenar Azizan Nordin musim depan. Okay, untuk midfield, Hendrik confirm. So seorang lagi. Seorang lagi, okay. Kalau saya ni, walaupun ada nama-nama yang potensi juga, tapi saya memilih Faiz Mazlan daripada PJ City. Okay. Oleh kerana faktanya beliau bermain hampir 80% 90% Liga Super untuk PJ City musim lepas. Right. So dengan kebanyakan minit permainan beliau, kata Sasul. So saya rasa beliau boleh
menggantikan selepas kita kehilangan seorang pemain tengah yang berkaliber, yang cukup-cukup diratapi player diratapi, tu. Diratapi, yes. Tapi saya rasa kelebihan Faiz Mazlan ni adalah passing dah. Kalau kita tengok YouTube, kalau kita tengok YouTube lah, kalau kata tak scam, dia punya kelebihan passing dia tu macam Pirlo. Okey okey, saya ada satu soalan. Okey. Tun rasa adakah Faiz Mazlan akan pakai jersey nombor 55? Tak. Saya rasa dia pakai nombor 8 ke sesuai lah. Okey, bukan 55. Bukan 55. 55 duk tepi. Kenapa Faiz Mazlan? Kenapa tak Danny Ashraf? Okey, sebab Danny Ashraf bukan tak bagus. Potensi dia pun bagus. Cuma Danny Ashraf mungkin akan dimasukkan sebagai super sub, dan dia akan lebih sebab Danny Ashraf ni jenis laju. So jika Pini ni ketinggalan ke ataupun kita nak cari gol lagi ke, then baru Danny Ashraf boleh masuk untuk menambahkan kelajuan bila nak menyerang. Okey, belah kiri dengan kekosongan yang ditinggalkan oleh sebelum ni, kita ada Amir Azhar. Jadi siapa tu Nasa yang boleh menggantikan tempat beliau? Okey, kita ada satu pemain yang potensial yang orang duk sebut nama dia. Bukan kata Pening saja, tetapi banyak juga tim-tim luar yang menyebut nama beliau, iaitu Adik Perauk. Sebab potensial player, laju. So saya rasa dengan technical coach yang kita ada sekarang ni, saya rasa mampu meningkatkan prestasi beliau lah. Adik Rauk boleh dapatkan tunjuk ajak daripada Sifu. Mana tahu boleh main Malaysia kan. Boleh ada buat Puskas sekali. Itulah. Okey, belah kanan pula tu. Belah kanan ni. Belah kanan. Kalau kata jadilah slot Asia ni, belah kanan ni saya rasa saya akan memilih Hilal Al-Hahwe. Jangan sebut lah. Al-Hahwe. Pala Hilal lah senang. Kalau kata dia main lah. Kalau kata dia tak main, kita ada Hamran Peter. Yes. Yang orang Sabah kata dia laju. Tak tahu, saya tak pernah tengok. Padu bah. So kita hanya berdasarkan apa yang fans Sabah kata lah. Feedback daripada fan. Tapi pilihan utamanya, kalau kata kota Asia dia main, memang dia akan main sini lah. Alright. Sebab PFC pun ada mention yang untuk import Asia dah berjaya sign. Cuma tak reveal lagi nama. Dan kita harapkan player tu betul Hilal Al-Hahwe. Untuk top, mungkin Tun ada percanggahan pendapat ke untuk siapa yang nak main top striker ni? Okey. Kalau macam musim lepas, dan kita ada sebut nama Savindran lah untuk dalam kelasan utama, ternyata nampak betul lah. Tapi untuk kali ni saya tak nak orang kata apa? Gamble. Okey. So kita meletakkan kepala mah kita. Kasa top scorer Grande untuk PFC, iaitu Casa de Grande. Casa Grande lah. Sebagai top striker. Okey. Alright, ni secara basic keseluruhan kesebelasan utama yang kami jangkakan akan berlaku dalam pasukan Penang FC untuk Liga Super 2022. Macam mana pula dengan kata anda sebagai penyokong Penang terutamanya? Tapi kalau ada penyokong luar nak bagi pendapat pun tak ada masalah. Silakan tinggalkan di ruangan komen macam biasa. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam next video bersama dengan saya Mirul Aiman dan saya Tun Teja. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.